Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kalau kalian baru mampir di sini, selamat datang. Perkenalkan, nama aku Novita, jidat lebar muka pas-pasan. Hari ini aku mau nyobain bikin sate untuk keluarga di sini dan akan kita lihat apakah mereka suka atau tidak. Oke, jadi yang pertama aku tuh mau siapkan dulu ininya, sapi. Aku bikin setengah sapi dan setengah ayam. Nanti juga aku kalau sempat mau bikin sedikit gulai biar ada kuahnya gitu ya. Oke, sapinya sudah ready untuk gulai, ini untuk sate. Oke, dan nah, sebelum aku panggang, aku akan marinasi dulu dagingnya dengan bumbu yang dihaluskan. Tambahkan sedikit kecap manis, jeruk nipis, merica bubuk, dan diaduk-aduk. Tambahkan kecap asin, kemudian akan kita diamkan di kulkas. Sementara itu, kita akan goreng bumbu kacangnya. Tinggal masukkan aja semuanya ke pan fry. Terus kita goreng sampai matang. Kalau sudah matang, tinggal di blender. Kemudian kita akan masak ini di saucepan dengan beberapa lembar daun jeruk, kemudian sedikit jahe, lengkuas, garam, dan gula merah sesuai selera. Tambahkan sedikit kecap manis juga, kemudian akan kita masak ya. Next, aku akan tusuk-tusuk dagingnya. Di sini aku akan sambil aduk-aduk bumbu kacangnya dan mulai memanggang satenya. Kita akan panaskan frying pan-nya dengan sedikit minyak sayur. Nah, ini sudah masak, kita angkat. Kalau mau tetap hangat bisa dibungkus foil ya. Selanjutnya kita akan panggang ayamnya sampai matang, jangan setengah matang ya. Ayam itu berbahaya kalau tidak matang, nanti perut kau sakit. Aku sambil cek sausku sudah matang, aku mau plating dulu. Biar agak-agak cantik gitu loh guys, untuk video gitu ya. Oh ya teman-teman, kalau kalian suka video-video aku, jangan lupa di subscribe loh ya. Tapi kalau nggak suka ya, nggak apa-apa, nggak usah di subscribe. Ini sudah ready, kita langsung serve. Come on, Grandpa, dig in. He goes for onion first. Wow. That is so good. So good. Really? Very good. Oh, I didn't mix it up because I'm worried it would be too spicy for Grandma or not. No, it's not too spicy. No? I really like it. What do you think? So then, usually you even put the rice into the, you know, in your plate. So it's not too spicy at all? No, it's not too spicy. It's hot. I wouldn't like it too much hotter. Oh, okay. But it tastes great. Oh, that's really good. That's good. Mmm. It's like Paul picked the wrong weekend to be away. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu acara masak, memasak, dan makan-memakan kita hari ini. Aku harap kalian suka videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. I love Mama. I love Grandma. I love Mama. Say I love you, pemirsa. I love Linda. Yeah. Bye-bye. See you then. Yes.